waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh banyak yang nggak kenal <laughs> profesornya <Baik>. banyak <laughs> ya alhamdulillah tidak kenal tapi banyak yang kenal gitu semuanya kenal <laughs> tak kenal maka tak sayang jadi senior itu tidak banyak tahu junior, tapi junior semua tahu senior. Benar, ya, Artinya kalau kita sudah nggak banyak yang kenal, itu tanda-tanda kita udah senior. Sudah <laughs> lama Pak, saya ninggalin kampus. Iya, kampusnya. Sudah 22 itu. tahun. Oh, yang, Pak, yang dekat ya. Bu Maria, <laughs> Mbak Rosa. <gulang> itu, itu senior yang bijak, ngasih peluang pada juniornya. Berarti <gulang> sekarang sudah berapa tahun umurnya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum, Assalamualaikum Bapak Ibu Prof Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Tuti, Prof Gambir. Para guru besar semuanya, para undangan, para kolega Fakultas Hukum UI yang berkenan hadir dalam acara ini, terima kasih sebesar-besarnya atas berkenan waktunya. Uh, nanti sebentar lagi mungkin akan diserahkan waktunya kepada MC. Semoga Bapak Ibu sehat selalu ya. Alhamdulillah. 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 Amin. Monggo Pak Parul sudah bisa masuk. Ya. Terima kasih. Silakan Mbak Askia untuk kita bisa mulai. Mohon izin Bapak Ibu kita mulai acaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ahlan wa selamat datang dalam acara halal Bihalal halal bersama dengan keluarga besar Universitas Indonesia pada tahun ini. Tentunya eh, tanpa mengurangi hormat kami, kami menyapa terlebih dahulu mengucapkan selamat datang kepada Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kuncoro, SEMA, PhD. Kami ucapkan selamat datang pula kepada Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Profesor Harpreis Tusti Harpreis Nowo, SHMA, PhD. Kami ucapkan selamat datang pula kepada seluruh pimpinan di lingkungan Universitas Indonesia. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Edmond Markarim, Eskom SHLLM. Kami ucapkan selamat datang pula kepada Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, SHLLM PhD. Kami ucapkan selamat datang pula, tentunya kepada Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum FHUI, Bapak Parulian, Pak Aritonang, SHLLM MRT. Kami ucapkan selamat datang pula kepada Ketua Dewan Guru Besar FHUI, Profesor Dr. Satya Arinanto, SHMH. Ketua Senat Akademik FHUI, Dr. Surastini Fitriasih, SHMH, para guru besar, dan juga pimpinan di lingkungan FHUI, serta Sivitas Akademika FHUI, Ketua Iluni UI, dan juga Ketua Iluni FHUI, dan tentunya kepada hadirin undangan sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami sedikit pun. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, puji syukur, tentunya mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat yang sangat luar biasa kita semua dapat berkumpul pada kesempatan yang baik ini walaupun kita bisa hanya bisa bertatap muka secara virtual semoga acara silaturahmi halal halal pada kesempatan kali ini dapat berjalan dengan lancar dan juga membawa manfaat serta keberkahan kepada kita semua yang hadir di kesempatan yang baik ini. Beriring salam tentunya sama-sama mari kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita semua umat-umatnya Yang tentunya selalu mengharapkan syafaatnya di hari akhir nanti uh, Atas nama keluarga besar evakuasi, tentunya kami Kami yang setinggi-tingginya atas kehadiran dari Bapak Ibu hadirin sekalian Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan yang baik ini Kita ini kita halal-bihalal di dalam bulan yang fitri ini tentunya uh, kami mengucapkan mohon maaf lahir batin minallahi wa faizin semoga uh, amal ibadah puasa kita selama bulan suci Ramadan kemarin Berarti dari sini apa dari SIMA dan baik. 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 baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga uh, ya. di bulan-bulan berikutnya kita diberikan ketabahan kita diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah lebih giat lagi uh, dan juga peningkatan dalam iman dan juga takwa kita dan baik uh, Bapak Ibu hadirin perkenalkan nama saya Iva Askia saya akan memandu jalannya acara pada kesempatan yang baik ini. Dan untuk mengawali acara kita pada hari ini mari sama-sama kita membaca Lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya untuk uh, mengawali uh, acara kita pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan Uh, ucapan selamat idul fitri terlebih dahulu dari Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. Kami persilakan kepada Profesor Hartis Duti Hartisnowo, phd Kami silakan, Prof. Terima kasih, Saudara Moderator, yang namanya saya lupa tadi. Selamat pagi <laughs> uh, para tamu, Prof. Imam Suprayogo, Prof. Komarudin Hidayat, dan Dr. K. Haji Aswin Yusuf. Pak Rektor, Prof. Ari Kuncoro, Pak Dekan, Prof. Satya, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas, ee, Ibu Surastini, Ketua Senat Akademik Fakultas, Ketua Iluni dan Ketua Iluni FHUI, teman-teman dosen, teman-teman tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenankan saya me ulangi yang disampaikan oleh ibu uh, oleh saudara moderator tadi, yaitu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kita kesehatan dan kenikmatan sampai hari ini, sehingga kita bersama dapat berkumpul walau secara virtual di masa pandemi yang memprihatinkan kita semua baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Yang kedua, perkenankan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin pada semua kawan saya, baik yang di FAU maupun yang bukan, para pimpinan fakultas, para dosen, tenaga kebenaran dan mahasiswa. Syukur kepada Allah saya sebutkan di awal ini, mempunyai makna yang sangat dalam, saudara-saudara, yaitu berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, saya yakin Saudara-saudara sependapat dengan saya bahwa kita tidak akan bisa menghitung apalagi mengkuantifikasikan betapa banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat memperoleh pendidikan sampai sekarang ini, nikmat memiliki keluarga yang baik, nikmat memiliki kecukupan dalam hidup dan entah berapa banyak jenis nikmat yang tak mungkin kita hitung satu persatu. Namun sebagai manusia, ternyata kita kadang apa? Ketika musibah atau kesulitan datang menerpa, acap kita tidak mau atau lupa bersyukur akan semua nikmat yang telah Allah berikan selama ini. Ketika pandemi ini menyerang misalnya, tidak sedikit orang yang kemudian menangisi keadaan mencerca sekitar, bahkan mempertanyakan, Ya Allah, di mana keadilanmu? Kenapa aku menghadapi ini semua? Lupa ia ya, bahwa di antara ribuan nikmat yang telah dimilikinya, yang jumlah pasir tepi pantai, kesulitan yang kita hadapi hanyalah sebutir pasir dari pantai tersebut. Saya ingin mengingatkan kita semuanya akan surat Ibrahim, ayat 7, yang bahasa Arabnya nanti dibaca oleh Pak Komarudin. Saya hanya pakai sadurannya saja. Dan apabila kamu bersyukur atas nikmatku, maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Namun apabila kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat pedih. Sudah saudara yang berbahagia, dengan mensyukuri semua anugerah yang telah diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa, seyukianya ini membuat kita sadar bahwa ternyata kita itu lebih beruntung loh daripada orang lain di sekitar kita. Dan janganlah biasa membandingkan kondisi kita dengan orang yang di atas. Peningkalah dengan orang yang di bawah. Dan itu bisa membuat kita lebih bersyukur. Dengan bersyukur kita juga makin menyadari bahwa semua yang kita miliki itu adalah sebenarnya kepunyaan Allah semata. Yang dapat diambilnya setiap saat. So don't cling to any of your possession dan kesadaran ini juga sepatutnya juga menghilangkan rasa sombong, angku dan jumawa kita, terutama ketika kita merasa paling benar, paling besar, paling hebat di lingkungan kita. Jadi Saudara-saudara, pada akhirnya dengan rajin bersyukur akan membuat kita hidup menjadi lebih bahagia. Dan oleh karena itu janganlah abaikan untuk tetap bersyukur dan caranya macam-macam mulai dari bertakwa kepada Allah, menjalankan semua yang diperintahnya, menjauhi larangannya, dan berbuat baik kepada sesama. Pada akhirnya, saudara-saudara, saya ingin mengingatkan hadirin di semua masa pandemi ini, mari kita bertawadu, mari kita juga memohon kepadanya agar segera pandemi ini berakhir. Tentu kita harus berikhtiar juga dan tidak bisa hanya berserah diri. Mari tetap ingat dan laksanakan protokol kesehatan COVID-19. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mendengar doa kita memberkati kita semua. Bila Taufik wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz atas patah dua patah katanya. Tadi sangat luar biasa mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat ...pada kita semua. Dan selanjutnya, kami ingin mempersilahkan kepada Ketua Dewan Guru Besar FHUI, Profesor Dr. Satya Arinanto, SHMH, untuk menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada kita semua. Kami silakan, Prof. Terima kasih. Yang saya hormati, saya sahabat dulu para tamu kita yang terhormat, yaitu Rektor Nusa Islam Internasional Indonesia, Pak Profesor Dr. Komarudin Hidayat, kemudian Bapak Pro, Dr. Kiai Haji Aswin Heri Yusuf, Bapak Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo, para guru besar yang lain, dan juga para tamu undangan. Yang saya hormati Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Dekan, Wakil Dekan, para anggota Dewan Guru Besar, Ketua dan para anggota Senat Akademik Fakultas, para pegawai, tenaga kependidikan, dan staf Fakultas Hukum UI yang saya hormati dan cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi wassalamu wasolat ala asyrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita sebagai sivitas akademika Fakultas Hukum UI bisa berkumpul kembali walaupun untuk kedua kalinya ini dilakukan secara virtual ya. Yang pertama sudah dilakukan secara virtual pada tahun 2020 yang lalu. 15 hari yang lalu kita semua sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1442 Hijriah. Halal bihalal kali ini seperti yang saya katakan tadi merupakan halal bihalal kedua yang dilakukan secara virtual. Mungkin kita tidak bisa membayangkan bagaimana suasana sekitar 100 atau 200 atau 300 tahun yang lalu ketika wabah juga sedang melanda dunia seperti saat ini. Ya, pada waktu itu belum ada teknologi internet dan juga belum ada perkembangan-perkembangan yang lain seperti pada saat ini sehingga kita tidak bisa membayangkan bagaimana mereka menyelenggarakan halal bihalal pada waktu itu khususnya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar dan banyak yang kita rasakan ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tiada pernah melupakan kita sebagai makhluk ciptaannya. Udara yang kita hirup, udara yang mengalir dalam tubuh kita, bahkan jantung yang selalu berdenyut merupakan sebagian di antara bukti-bukti Perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita, dan tentunya salah satu hal yang terpenting adalah bahwa bulan Syawal ini merupakan momen bagi kita untuk melakukan peningkatan-peningkatan. Oleh karena itu, di samping melestarikan nilai-nilai yang sudah kita upayakan untuk dicapai pada bulan Ramadan yang lalu, kita harus berupaya melakukan peningkatan dalam bidang amal upaya-upaya peningkatan dalam bidang amal tersebut misalnya dilakukan melalui peningkatan komitmen dan tekad yang bulat ya kemudian memantau diri kita atau merasakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu memantau diri kita melakukan introspeksi sejauh mana pelaksanaan tekad yang dikelarkan tersebut kemudian memberikan sanksi bernilai jera apabila ada kelalaian dalam pelaksanaan tekad tersebut dan mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada diri kita untuk memperbaiki kelalaian pelaksanaan tekad itu dan juga senantiasa mengkritik diri. Semoga momen halal bihalal Fakultas Hukum UI kali ini bisa membawa kita untuk semakin meningkatkan nilai-nilai yang tadi saya katakan ingin dicapai pada bulan Ramadan. Sehingga selama dan pasca bulan syawal ini kita bisa menjadi pribadi yang semakin lebih baik Semoga pula Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan untuk mempertemukan kita dengan bulan-bulan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Satya, uh, atas patah dua katanya. Tadi yang disampaikan Prof. Satya juga sangat luar biasa, mengingatkan kita untuk selalu memiliki upaya untuk peningkatan iman bukan hanya di bulan suci Ramadan saja tapi bulan suci Ramadan itu hanya sebagai sekolah begitu ya Prof ya jadi semoga iman kita selalu bertambah dari bertambahnya bulan uh, selepas bulan Ramadan ini terima kasih kami ucapkan sekali lagi pada Prof Satya dan selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan Bapak Ibu uh, ucapan selamat Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Ketua Senat Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia kami silakan kepada Dr. Surastini Fitriasih SHMH untuk menyampaikan. Kami silakan Ibu. terima kasih Mbak Askia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita sekalian. Yang saya hormati, pimpinan Universitas Indonesia bersama para pejabat di lingkungan rektorat, Ketua Dewan Guru Besar UI, pimpinan fakultas, para pimpinan fakultas dan sekolah di lingkungan UI, pimpinan Fakultas Hukum UI, Pak Dekan, Bapak para wadek, dan juga jajaran manajemen, kemudian uh, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Hukum UI, serta para guru besar, Ketua Iluni dan Ketua Iluni FHUI, para tamu khusus, yaitu Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo, Profesor Dr. Komarudin Hidayat, serta Dr. Kiai Haji Aswin R. Yusuf, serta keluarga besar Fakultas Hukum UI, Para dosen, para tenaga kependidikan mahasiswa, para alumni, untuk para dosen maupun para tenaga kependidikan, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti, saya lihat ada beberapa yang juga hadir, serta para guru besar dan para peleha, dan undangan lain yang turut menghadiri acara halal bihalal Fakultas Hukum UI kali ini. Pertama-tama, sudah pada tempatnya, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesehatan untuk dapat bersama-sama menghadiri acara halal bihalal Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1442 Hijriah kali ini. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya atas nama Senat Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia maupun atas nama pribadi menyampaikan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Semoga segala amal ibadah yang telah kita laksanakan pada bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masih bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun berikutnya. Dan semoga pula segala eh, ibadah yang telah kita laksanakan pada bulan suci Ramadan dapat kita lanjutkan pada bulan-bulan berikutnya supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti tadi sudah disampaikan, halal lebih halal kali ini merupakan kali yang kedua yang dilaksanakan secara daring. Namun demikian, tentunya ini tidak mengurangi makna makna dari halal bihalal itu sendiri dan juga kita tetap bisa menjalin tari, tari silaturahmi dengan baik. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita dapat menjalankan aktivitas secara normal seperti sedia kala. Semoga tahun berikutnya kita dapat melaksanakan halal bihalal secara langsung. Ini yang juga sudah sangat dirindukan tentunya Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sastini atas kata-kata katanya ucapan selamat kiprinya tadi luar biasa. Ibu Tini tadi menyampaikan semoga walaupun kita hanya bisa hal bihalal melalui virtual, tapi semoga ini tidak meng menghilangkan makna dari hal bihalal itu silaturahmi ya. Jadi bagaimanapun kondisinya kita bisa tetap silaturahmi dan semoga kita berdoa bersama Bapak Ibu semoga tahun depan kita bisa bertatap muka secara langsung begitu ya amin ya rabbal terima kasih Ibu kami ucapkan dan tentunya kepada hadirin tamu undangan yang baru bergabung kami ucapkan selamat datang dalam acara pada kesempatan kali ini hal bersama keluarga besar dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Bapak Ibu sebelum kita beranjak kepada acara inti kita kita akan melaksanakan foto bersama terlebih dahulu secara virtual. Jadi untuk Bapak Ibu kami silakan untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Silakan dipersiapkan dirinya seganteng dan secantik mungkin pada pagi hari ini. Uh, saya yakin Bapak Ibu semuanya uh, semangat pada pagi hari ini. Silakan berikan uh, senyum terbaiknya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Mohon ditahan. Ada 11 slide yang harus kami uh, tangkap begitu ya. Jadi uh, kita akan mulai dari mulai slide pertama. Baik eh, senyum Bapak Ibu sekalian semuanya satu dua tiga baik eh, lanjut ke slide berikutnya satu dua tiga slide selanjutnya satu dua tiga baik dan slide berikutnya satu dua tiga slide berikutnya lagi satu dua tiga baik Bapak Ibu mohon ditahan dulu senyumnya. Slide selanjutnya, satu, dua, tiga. Slide berikutnya, satu, dua, tiga. Untuk slide berikutnya, satu, dua, tiga. Slide ke-9, Bapak-Ibu, satu, dua, tiga. Slide ke-10, satu, dua, tiga. Dan selanjutnya slide yang terakhir, Bapak-Ibu, satu, dua, tiga. Baik, Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih atas senyum yang sangat luar biasa. Semoga hari ini bisa menjalankan acara dengan sangat baik dan juga semangat tentunya ya. Dan kita akan beranjak Bapak Ibu kepada acara inti kita pada kesempatan yang baik ini. Dan untuk acara selanjutnya akan dipandu langsung oleh Bapak Wakil Dekan kita tercinta, yaitu Bapak Parolian Paidi Aritonang, SLLM MPP. Kami silakan Bapak Parul sudah siap untuk memandu acara berikutnya. Insya Allah, Ya. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih, uh, banyak. Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wabil haqq liyuzhirahu 'ala al-kullih walaw karaha al-musyrikuun. Asyhadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu abduhu wa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabi Abda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat petang dan selamat malam Mengapa saya ucapkan demikian sebagai saya kepada para tamu undangan yang telah mengakses dari berbagai belahan dunia dari Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, dan juga dari beberapa negara, Amerika, Australia, Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan juga Malaysia, Singapura. Jadi pada hari ini mungkin karena hari Jumat tentunya nanti ada yang memang lebih dahulu untuk menunaikan sholat Jumat, jadi kami persilahkan. Izinkan kami untuk menyapa para tamu undangan yang luar biasa hari ini. Terima kasih telah memenuhi undang kami dari semua bagian Indonesia dan bagian dunia. Yang kami muliakan Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kuncoro, para Wakil Rektor, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Hukum, Senat Akademik Universitas Indonesia, para guru besar dari seluruh Indonesia dan dunia, ada dari uh, Kyoto, Amerika, dan juga dari uh, banyak tempat yang tidak bisa saya uh, sebutkan satu persatu. Yang kami muliakan, mengambil khusus dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Dr. Edmond Makarim, SH, LLM, yang dimuliakan juga para guru besar Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Universitas Indonesia, dan para dosen para Universitas Indonesia, para dosen Fakultas Hukum, para karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, para dekan yang telah hadir, para direktur di Fakultas serta sekolah di lingkungan Universitas Indonesia, dewan pengurus masjid Pekwah Islamiyah Universitas Indonesia yang kami muliakan hari ini, telah hadir Hakim Agung Republik Indonesia. Ibu Dr. Nurul Elmia, juga yang dimuliakan, yang mulia Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia atau Republik Kolombia, Antigua, Barbuda, serta Saint Koper dan Nevis berdudukan di Ibu Kota, Bapak Dr. Dr. Andes Prio Iswanto, telah hadir, selamat datang Pak. Yang mulia Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Bolivia, Venezuela, Merangkap, Trinidad, Tobago, Grenada, Saint Lucia, Dominika, berkedudukan di Karakas, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Dr. Imam Edi Mulyono SIP, selamat datang Pak. Yang mulia, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Kuba, Naka Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Jamaika. Berkedudukan di Havana, Ibu Dr. Randa Nana Yuliana, MA, PSD. Selamat datang Ibu. Yang mulia, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Panama, Rangkap Honduras, Republik Costa Rica, Republik Nicaragua, kedudukan di Panama City, Bapak Sukmo Harsono, selamat datang Pak. Yang dimuliakan anggota Dewan Pertimbangan, MUI Pusat, anggota Mustasyar, PWNU Jawa Timur, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, 1997-2013, Bapak Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo, selamat datang Pak. Yang dimuliakan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Komarudin Hidayat, yang dimuliakan para guru besar dan akademisi dari negara-negara Malaysia, Italia, Jepang, Belgia, Korea Selatan, New Zealand, dan Kanada, yang dimuliakan khususnya ayahanda guru kita, Dr Kiai Haji Aswin dari Yusuf beserta Ibu, yang dimuliakan para rektor, para mantan rektor, para guru besar seluruh hadirin seluruh Indonesia dan luar negeri yang berbahagia yang tidak ada kami disebutkan nama gelar pangkat serta jabatannya satu persatu. Kami sebut saja izinkan sebagai kaum muslimin dan muslimat yang terhormat. Kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya, kita diberikan kesehatan dan kekuatan, dan itu kita dapat berhadir pada acara yang spesial pagi ini. Salawat dan salam kita persembahkan kehadapan utusan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menguatkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Sejalan dengan rasa syukur itu, perkenan kami membantu membacakan tertib acara sebagai berikut. Acara akan dibuka dengan pembacaan al Quran yang akan dipimpin oleh yang dimuliakan Bapak Profesor Dr. Haji Imam Sukayogo. Kemudian mukadimah tausiah pertama oleh yang dimuliakan dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bapak Dr. Emon Makarim Eskom LLM. Kemudian mukadimah kedua yang dimuliakan Bapak Profesor Haji Komarudin Hidayat Rektor Islam Internasional Indonesia. Dan yang kita tunggu tausiah nanti halal bihalal ini oleh ayahanda guru kita yang dimuliakan Kiai Haji Dr. Aswin R. Yusuf dan nanti akan kami tutup dengan doa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami juga mempersilahkan Bapak Ibu apabila ada kesan pesan untuk dituliskan dalam room chat room chat ini dan kami ucapkan terima kasih sebelumnya apabila para peserta dan undangan telah menghadiri dan juga akan uh, menghadiri ini secara tertib. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo untuk uh, memulai acara ini dengan pembacaan umur Qur'an. Silahkan. Terima kasih illa hadratin nabiyil mustofa Muhammadin nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasohbihi wa ahli al baitil kiram fatihah fatikat a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Maliki yaum ia iya kana budua iya kana stai ikhina sirotol mustaki sirotol lagi naan am wa wairil maftu kianaikim walabtodim amin selesai Terima kasih, Profesor Dr. Haji Imam Sukrawi. Baik, eh, kami lanjutkan kepada Bapak yang dimuliakan, Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Dr. Herman Makarim, untuk Bapak Dima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati dan banggakan, Bapak Rektor Universitas Indonesia Prof. Ali Bapak Wakil Rektor beserta jajaran serta mempertilinya, para dekan fakultas dan direktur sekolah di lingkungan UI, para undangan, para rektor guru besar universitas, yang mulia para duta besar, para wakil dekan rekan sejawat Profesor Komarudin Hidayat yang kami hormati, yang kami hormati banggakan Yayasan Universitas Hasim Asyari Tebu Lereng Jombang, Profesor Dr. Imam Suprayogo, yang kami hormati dan banggakan pengisi tausiah pada pagi hari ini, Ayah Dr. Dr. Kiai Haji Aswil Yusuf, segenap para rekan sejawat, dosen, tendik, dan mahasiswa, serta kolega besar Fakultas Hukum UI dimanapun berada, yang berkenan hadir dalam acara ini. Pertama-tama perkenankan saya menyampaikan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah mohon maaf lahir dan batin. Dari lubuk hati yang paling dalam mohon kiranya saya beserta segenap jajaran manajemen fakultas dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan dalam masa 2 tahun ini, tentu kita sebagai manusia jauh dari sempurna. Ibarat gading kita tak lepas dari retak, karena retak itu adalah bukti originalitas gading. Jadi retak itu pelajaran memperbaiki, melakukan penyempurnaan adalah pembelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Bapak-Ibu, kolega, keluarga besar, Fakultas Hukum, FAUI, dimanapun berada, tanpa terasa ini adalah kali kedua kita terpaksa melakukan halal bihalal secara online. Karena sikon pandemik, mohon kiranya dapat diharapkan pemakluman, pemaklumannya terhadap kondisi ini. Layaknya memang kita berharap dan kita semua berdoa agar kondisi pandemi ini segera berlalu. Namun diharapkan tentu tidak mengurangi makna dari halal di halal kita ini. Silaturahmi tetap harus kita jalin dengan baik, dari hati yang paling dalam walaupun jarak memisahkan. Kita tentu harus senantiasa bersyukur terhadap anugerah yang telah diberikan, di mana kesehatan ternyata adalah hal yang paling utama bagi kita semua, Tentu banyak pembelajaran dan hikmah yang dapat kita peroleh dari pandemi ini. Terlepas dari pemikiran bahwa ini adalah man-made uh, man disaster, bukan natural disaster, tetapi faktanya Allah telah memperkenankan kejadian ini. Selain perubahan yang terpaksa dilakukan secara online, yang dulu kita siap, senantiasa menggunakan gaptek, istilah gaptek sebagai alasan, sekarang mau tidak mau tidak ada lagi gaptek. Jadi gaptek bukan prinsip hidup, gaptek sudah tertinggal, kita harus senantiasa maju, Berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, maupun kita menjadi orang yang harus mengingat tentang arti pentingnya waktu. Waktu sebagai ciptaan Tuhan yang merupakan bentuk esensial bagi kita semua. Perkenankan saya menyampaikan mengajak Bapak-Ibu untuk menyimak kembali surat al asri yang art, Bismillahirrahmanirrahim wal Asri inal-insana amanuwa Watawasabil watawasabi sob demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran, Bapak Ibu semua, ternyata kondisi COVID, selain anggota kesehatan, kita juga diingatkan betapa pentingnya waktu di mana usia kita tidak bisa kita tentukan, dan setiap saat kita punya potensi terkena wabah ini, walaupun kondisi sakit dan umur itu belum tentu berbanding lurus ya. Tapi tentu kita harus mewaspadai setiap detik waktu kita sejauh mana kita telah memberikan kontribusi kebaikan kepada alam dan kepada juga orang lain. Sehingga itu yang menjadi ladang pahala kita dalam menghadap sang ilahi Robi. Usia dan kontribusi kita inilah yang akan menjadi ladang pahala untuk kita menuju surga Allah yang kita cita-citakan. Selain itu, di tengah cobaan ini, ternyata kita juga mendapatkan karunia, anugerah, atau mungkin amanah besar, yaitu selain cobaan, ternyata pada tahun ini FAUI masuk dalam 150 ranking dunia. Sementara menjelang 100 tahun keberadaan FAUI yang berdiri sejak tahun 1924, tentu sudah banyak dinamika dan kontribusi yang diberikan oleh lulusan FAUI. Harapan besar digantungkan kepada sivitas akademika FAUI kini menjelang satu tahun itu seakan-akan ranking 150 itu adalah signal untuk mengetuk hati kita. Akankah kita maju menuju ke 100 berbarengan dengan waktu 100 tahun FAUI atau mungkin malah kita mundur rankingnya? Ini kembali kepada kita semua sebagai komitmen dalam suatu keluarga besar amanah masyarakat kepada Fakultas Hukum UI untuk menciptakan lulusan yang baik, integritas, sistem yang baik, dan melakukan perombak, apa, reformasi dalam berpikir hukum kita. Jangan lupa Bapak Ibu, setelah FAUI berdiri 1924, terbentuk kesadaran berbangsa pada tahun 1928, dan kemudian kita merdeka 1945, yang kemudian ada empat alinia besar dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang mengetuk hati kita semua dan memberikan amanat dari apa Fathers bahwa penjajahan di atas di muka dunia harus dihapuskan, kita diharapkan merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur, dibentuknya pemerintahan yang melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan. Namun sampai saat ini, kita tentu masih merasakan bahwa Sikon saat ini masih belum sebagaimana harapan kita semua. Ada gium selalu tertinggal, terjadinya tumpang tindih, masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tentu masih banyak menjadi perhatian bersama dan tergaung dalam berbagai berita di media masa. Seakan-akan ranking 150 ini menjadi ketukan amanah. Apakah ke depan kita akan lebih berkontribusi lagi di tahun 2024, tinggal waktunya tiga tahun lagi, atau kita punya komitmen dalam waktu tiga tahun ini bisa melakukan perubahan yang sangat signifikan untuk sistem hukum kita, masyarakat hukum kita, dan pendidikan hukum kita. Perkenankan, saya sedikit mengkutip, ada pesan Minang bahwa seringkali kita berharap terlalu besar ada patah minang baban sapoyan, tapi dipikul budi sakete terasa bare beban besar terasa berat tapi lebih berat lagi kalau kita menanggung budi sebenarnya kemudian seringkali apa yang berlebihan apa yang tidak kita peroleh terasa berlebihan padahal waktu kita mendapatkan sedikit itu cukup bahasanya adalah banyak habis sakete cukup Semoga kita senantiasa semua dalam lindungan Allah, kita sehat, itu nikmat yang tak terhingga, semangat, sejahtera dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam saya mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahan selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Parung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ikan. Berikutnya kami persilakan Bapak yang kami muliakan Bapak Profesor Dr Haji Komarudin Bidayat untuk memulai mukadimah. Terima kasih. Silakan Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa alamin. warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahabi ajmain yang saya muliakan kami Ayanda Pak Aswin Yusuf kemudian rekan-rekan semua dari Untas Indonesia saya merasa bagian dari kampus ini saya pernah belajar di sini juga ngajar dan sekarang ketemu di sini dan pakai background UI ini lebih menunjukkan bahwa saya lebih UI karena yang lain nggak pakai seperti itu. Baiklah, saya ingin menyampaikan sekedar muka dimah ya tentang acara ini nanti dibahas lebih dalam oleh Kiai Aswin Yusuf. Ada tiga topik yang saling berkaitan kalau kita bicara Lebaran yaitu puasa Ramadan, Idul Fitri dan Lebaran itu tidak bisa dipisahkan puasa kita berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah dengan puasa kita bisa mensucikan diri dengan target la ta tatakun semoga kita semakin meningkat ketakwaan kita ya, kesucian kita nah sekarang ini memang Ramadan telah berakhir tapi tidak berarti pesan moral spiritual Ramadan berakhir Justru, walaupun berakhir, itu yang mestinya harus kita pegang. Salah satu kata kunci Ramadan itu imsak: ya, imsak itu menahan diri, bagi anak kecil menahan tidak makan, tidak minum selama Ramadan, tapi sebetulnya bagi orang yang dewasa, bukan itu yang lebih penting lagi. Itu menahan satu ketika kita wudhu. Wudhu itu kan peristiwa spiritual cuci tangan kita menahan diri semoga ya Allah tanganku ini engkau jaga tidak mengambil yang bukan milikku Semoga tanganku ini produktif menjadi instrumen penebar kasih sayang untuk sesamanya ketika kita membersihkan mulut itu peristiwa spiritual ya Allah semoga aku bisa menjaga dan terjaga hanya rezeki yang halal yang boleh masuk ke mulutku dan semoga di lidahku keluar omongan yang baik, yang manfaat. Ketika cuci telinga, kita berdoa, ya Allah, semoga telingaku itu hanya menyenangi ucapan yang baik-baik dan tertutup terhindar dari hal-hal yang tidak manfaat. Dan seterusnya, cuci hidung, bahkan rambut, kepala, semoga kita punya golden mind, pikiran yang baik-baik. Jadi, ketika wudhu itu sebenarnya peristiwa spiritual Sholat, puasa, itu peristiwa spiritual-spiritual. Dan itu yang kita jaga, kita pelihara. Oleh karena itu, sekali lagi, walaupun Ramadan telah berlalu, tapi pesan, fungsi, moral, spiritual itu kita jaga terus. Yang kedua, idul fitri. Ini artinya ada dua. Ada satu riwayat dari sahabat Nabi bahwa Aidul Fitri itu artinya kembali sarapan pagi, back to breakfast. Aidul Fitri, fitrah futur itu sarapan pagi. E, makanya hari itu diharamkan kita puasa dan kita berjumpa dengan sarapan pagi Aidul Fitri. Nah, yang kedua, Idul Fitri kembali pada fitrah. Itu e, itu tafsiran walaupun ada dasarnya karena apa? ada hadis mengatakan ketika kita habis puasa itu ada doa semoga di ujung puasa itu kita kembali bersih kayaumi waladat bersih bagian bayi ketika ibu kita melahirkan jadi makanya kemudian ada ungkapan lagi-lagi ini khas ulama Indonesia minal aaidin wal faizin. Semoga kita tergolong orang yang kembali. Nah, kembali tadi maksudnya kembali pada kefitrian kita dan menang. Kalau orang-orang Arab dengar ucapan ini agak asing karena di Arab tidak populer. Sebagaimana halal bihalal itu adalah kreasi frasa Indonesia. Di Arab itu mengikuti tradisi nabi setelah selesai puasa mereka datang pada nabi mengucapkan taqobbalallahu minna semoga Allah menerima ibadah puasa kita kemudian Allah Rasulullah menambahkan wa minkum makanya kemudian yang populer di sana taqobbalallahu minna wa minkum semoga Allah menerima ibadah kita doa kita itu maksudnya dan eh, mengapa itu juga dikaitkan dengan kembali fitrah eh, ada hadis mengatakan malaikat jibril itu mendoakan farjiu ila buyutikum maufuri gitu jadi insya Allah kalian pulang ke rumah setelah sholat Allah mengampuni ini riwayat-riwayat yang pernah saya baca seperti itu jadi tapi tidak apa-apa bahwa kemudian di Indonesia dikembangkan sepanjang itu baik meningkatkan ketakwaan itu bagus-bagus saja. -bagus nah, sekarang Idul Fitri di menjadi lebaran. Lebaran itu juga kreasi pengembangan dari puasa dan Idul Fitri menjadi lebaran. Di Jawa ini terkenal lebaran itu kan lebar sudah selesai. Kemudian hatinya lapang, lebar kan kemudian kita juga lebur, melebur dengan teman-teman luber, hatinya penuh maaf, kasih sayang, senyum, zakat, sodakoh, dan seterusnya. Jadi lebar, lebar, luber, lebur, dan semoga apa? Labur, semoga terputihkan. Makanya lebaran itu ekstensi dari Idul Fitri, ada dua hal yang menonjol. Apa? Satu, semangat untuk berbagi. Berbagai rezeki ketika kita pulang kampung itu kan ada aspek ekonomi, pemerataan, kemudian semangat menjalin kembali silaturahmi, saling memaafkan. Dalam konteks Lebaran ini di Indonesia tidak hanya sebatas orang Muslim yang ikut, siapapun ikut, bahkan pemerintah pun juga ikut memfasilitasi jalan raya, polisi, logistik, dan sebagainya sampai-sampai ada dimensi politik presidennya sholat di mana ya gitu jadi ini awalnya itu ritual puasa sholat id tapi di Indonesia telah dikembangkan sedemikian rupa ini salah satu kreasi budaya masyarakat Indonesia yang luar biasa yang memberikan dampak kohesi sosial juga pemerataan ekonomi, juga solidaritas kemanusiaan di antara kita yang tidak dianggarkan dalam APBN. Nah, luar biasa. Andaikan pemerintah yang menciptakan nggak akan mampu. Jadi di Indonesia itu lebaran satu acara yang diawali sebulan puasa, kemudian spontan, suasana damai, saling memaafkan, ini kekayaan budaya. Luar biasa, kemudian dikembangkan lagi tradisi mudik pulang kampung. Dulu pulang kampung mudik itu hanya di Jawa. Sekarang ini kawan-kawan luar Jawa pun juga ikut-ikutan. Kalau nggak salah begitu. Nah, bagi saya ini positif. ya Ini positif. Dan aspek positif ini yang perlu kita jaga. Adapun selama pandemi tidak bisa pulang, tidak apa-apa. Kita ada lebaran virtual dan sebagainya kan banyak sekali dan saya amati selama pandemi ini ibadah sosialnya meningkat orang yang berpunya berbagi menolong dengan tenaganya pedaknya ibadah sosial meningkat salah saya amati selama pandemi ibadah spiritual juga meningkat doanya semakin kusuk selama pandemi kemudian aktivitas belajar mengajar semakin meningkat rajin sekali orang itu kalau nggak belajar ya mengajar banyak sekali oleh karena itu bagi seorang momen, banyak hal yang bisa disikapi. Ada "blessing in disguise" lagi-lagi, itu tergantung bagaimana mensikapi. Bahkan sekarang ini, silaturahmi dengan bantuan teknologi ini semakin mudah praktis. Kita bisa menghadirkan ribuan orang, ratusan orang, panitia tidak repot, tidak perlu ada "io" menyiapkan tak ta tempat konsumsi transportasi tidak ada jadi sudah sekalian ini semuanya menjadi blessing selama kita sikapi kita kelola dengan baik nah siang hari ini sekali lagi kita bersyukur berbahagia kita akan dengarkan selamat dari Kiai Aswin Yusuf yang saya tahu ya beliau ini seorang dokter Kemudian, atas kesungguhan hatinya, mendapatkan satu hidayah anugerah Allah, kemudian jatuh cinta mendalami kandungan Al-Qur'an yang luar biasa. Oleh karena itu, saya selalu kagum orang-orang yang punya background ilmiah, dokteran, sains itu kalau mendalami agama itu lebih menukik, lebih tajam dibanding kami-kami yang orang pesantren itu mungkin lebih tahu hafal kitab-kitabnya, tapi mungkin kurang mendalam ketika orang-orang yang punya background saintis itu mendalami. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Semoga acara seperti ini bisa memberikan satu apa ya kohesi sosial, solidaritas no sosial dan semangat untuk saling berbagi. Demikian Pak Dekan, Pak Rektor, teman-teman guru besar, kalau uh, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah mendengarkan makna dari Ramadan, Idul Fitri, dan yang uh, pada pandemi ini membawa uh, lebih uh, kohesi sosial, ibadah sosial meningkat, ibadah spiritual kita meningkat, bahkan aktivitas belajar meningkat. Terima kasih sekali uh, Prof. Komarudin. Baik, uh, kita melangkah ke bagian yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu tausiyah khusus dari Ayahanda, guru kita di Haji Aswin Yusuf, yang akan menerangkan kita memberikan banyak usia. Insya Allah kita akan bertambah banyak pengetahuan di hari ini kami persilahkan yang dimuliakan ayah anda Aswin Yusuf Alhamdulillah الحمد لله الذي أنزل إلى أبيه الكتاب ولم يجعل له إوجه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم <لا> تتقون Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad La nabiya ba'da ama ba'du Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bapak Dekan yang terhormat, terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada kami di hadapan Yang Mulia Hakim Agung, para rektor, para civitas akademi, Yang Mulia Duto Besar, Republik Indonesia dari berbagai negara. Tentu kita. Berbicara hari ini tentang agama, bukan berbicara tentang ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan terjadinya belakangan setelah adanya manusia, manusia bukan dijadikan dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak bisa menjadi manusia. Manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Oleh kerana itu, kita bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya. Anugerah ini pemberian yang sangat penting yang justru merupakan sumber daya dari kehidupan setiap manusia. Dengan adanya semua sawahu manafakafihi miruki, tampaklah di situ bahwa manusia tidak sempurna dengan ilmu pengetahuan yang diciptakannya, yang diperoleh. Dari buku ke buku, dipahami tanpa adanya yang dianugerahkan Allah itu kepada kita. Kita tidak dapat membaca, dan kita tidak dapat mendengar, dan kita tidak dapat merasakan sesuatu. Anugerah yang besar ini, yaitu penglihatan, dan pendengaran, dan hati tanpa hati tanpa rasa manusia ini tidak ada artinya justru yang menjadi pokok di dalam agama Islam ini adalah fokusnya kepada sesuatu yang sangat berharga dia mengaktifkan brain dia mengaktifkan mata dia mengaktifkan telinga, dia mengaktifkan hidung, dia mengaktifkan lidah dan mulut. Kita lihat orang mati dan orang tidur, semuanya lengkap. Tapi tidak ada daya sama sekali. Justru konsentrasi agama itu terletak kepada sesuatu yang yang disempurnakan, yang diberikan kepada seluruh manusia di dunia yang tidak membezakan bangsa dan bahasanya. Kebetulan kita orang Indonesia beragama Islam. Kalau kita lahir dalam agama yang lain, yang menjadi persoalan, Ya ayuhallazidha amanu, lima kulu na alun. Anta kulu alun. besar sekali benci Allah lantaran mereka mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya sudah berapa banyak manusia di dunia ini mencoba berperan serta melalui proses akalnya, olah pikirnya. Yang terjadi adalah firqah. yang terjadi adalah salah menyala. Padahal dengan atak nas bil biri wa wa antun kitab Kenapa Engkau menyuruh manusia berbuat kebajikan? itu tidak disebut manusia Islam, manusia Kristen, manusia manapun. Seluruh dunia tidak ada karena ilmu pengetahuan terjadinya fertilisasi antara sperma dan ovum. Apa yang membuat orang tidur masih bisa bernafas? Kenapa orang itu? Tidak mampu berbuat apa-apa, padahal dia profesor, padahal dia orang pinter. Setelah dia tidur, apalagi dia mati, kenapa semua itu tidak bernilai? Sebab kita tidak kembali kepada pokok persoalan yang pertama aku sempurnakan kejadian manusia akan tiupkan ruh. Aku yang punya pendengaran pada pada telinga. Aku yang memberikan penglihatan pada mata, penciuman pada hidung, perasaan pada lidah, perkataan pada mulut. Itu panca indera yang lima. Itu bukan urusan akademisi itu. Itu urusan Tuhan. Karena beliau yang menyempurnakan kejadian manusia, lalu kita ingin tahu di mana sebetulnya dan bagaimana sebetulnya Tuhan itu mengurus, dan di mana tempatnya Tuhan itu menyempurnakan kejadian manusia dengan adanya. Hal demikian tadi begitu ditiupkan ruh, kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Apa hubungannya kita berselawat kepada Muhammad? Bagaimana peran para nabi sebelumnya? Oleh karena itu, patut kita mengetahui lebih jauh bahwa persoalan agama ini disebabkan terjadinya perbenturan terjadinya permusuhan antara sesama manusia sedangkan kita belum berjumpa dengan manusia kita sangka yang melihat saya ini adalah manusia padahal yang melihat ini adalah bukan mata kepala tapi mata hati. Hati yang punya penglihatan. Hati yang punya pendengaran. Atas dasar hati ini datang daripada Tuhan. Maka para nabi-nabi sudah habis tugas. Ada 124.313 orang. Banyaknya itu 313 itu adalah rasul-rasul. Tapi yang memperbaiki akhlak dan budi manusia, sedangkan akhlak tidak tahu, budi tidak tahu, adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian masing-masing kita mampu menilai orang lain ini salah, itu salah. Coba kita baca, kita baca diri kita, justru diri kita inilah yang paling penting untuk memahami sampai di mana kondisi keimanan kita kepada Allah. Seperti hari ini, kita melakukan halal bihalal, artinya ridho meridokan, suka menyukanya. Kenapa kita mesti halal bihalal? Kalau kita lihat tadi bahwa halal bihalal itu hanya ada pada puasa bulan Ramadan. Kenapa demikian? Hubungan kita, hablu minallah, sudah kita jaga, seperti juga disampaikan yang dirawikan oleh Anas, raja besar, Allah bersama, pengobatan, umat. Jadi, tidak tertuju kepada bulannya, tertuju kepada manusianya yang mengamalkan sesuai dengan tuntunan Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dipuasakan? Kalau kita kembali kepada pendapat, pasti terjadi benturan. Ini salah. Pada manusia itu umat yang satu. Tidak ada satupun manusia yang ingin dilahirkan di negara lain, dan tidak ada satu pun manusia yang ingin lahir dalam situasi yang tidak benar. Nah, oleh karena kita sudah 15 abad ditinggalkan oleh Nabi Besar Muhammad SAW, Alaihi Wasallam, yang tidak diketahui lagi adalah di mana tempat Tuhan itu mengurus atau menyempurnakan kejadian manusia. Kalau ini tidak diketahui dengan teori-teori yang dibawa dengan berbagai aspek ilmu pengetahuan, nanti kedokteran bicara dalam bidangnya, nanti hukum bicara dalam bidangnya, sedangkan perilaku, kemudian ilmu pengetahuan dengan berbagai disiplin, adat istiadat, budaya dan lain-sebagai, The lain-sebagainya itu itu muncul belakangan setelah Allah meniupkan, menyempurnakan kejadian manusia dengan perbezaan kemampuannya menginspirasikan apa yang akan dia sampaikan itu. Terjadilah perbedaan-perbedaan disiplin ilmu pengetahuan. Konsentrasi Tuhan tidak lain di dalam Islam itu agar secara konsisten kita dapat memelihara kot aflaal mantazaka wazaka Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dengan mengingat dan sholat. Perlu didalami ingat dan sholat. Sholat dengan rukun kolbi, kauli dan fikli itu tidak sama. Yang sholat itu harus kita tahu dulu diri kita. Di dalam setiap diri manusia itu ada huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun rasa yang bisa menjawab di dalam dada kita ini ada yang engkar disebutkan inal insana inal insana alwa oleh karena manusia itu selalu berputus asa selalu mau tidak mau kalah tergesa-gesa terburu-buru dalam memutuskan segala sesuatu kalau roh yang ditiupkan tadi tidak diatur oleh Tuhannya sudah barang tentu kepahlawan roh itu yang mendapatkan yang yang membuat kita berhasil dalam studi yang muncul adalah sifat manusia tadi sedangkan kita wajib mengembalikan inna lillah bahasa Arabnya wa inna ilahi roji'un. Bukti bahwa roh itu tidak mati. Kita ambil dalam Quran, kulun nafsi zaikatul maut, suma ilahi turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa merasain mati. Nah, yang merasain mati itulah yang mesti kembali kepadaku disebut sebagai idalila wa inna ilahi rojiun. Saya ketika riset kardiologi tidak mampu menemukan automatik jantung ini. Apa yang membuat orang tidur ketika rohnya tidak ada? Dia tidak bisa berpikir. Dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa mendengar merasa berkata, jadi agama, obyek pembicaraan agama sangat tertuju kepada hati. Karena Allah tidak melihat rupamu dan amalmu, hanya melihat pada hatimu. Yang berniat dalam hati itu, karena dia ada rasa, dia ada nikmat, disitulah kita dapat merasakan adanya dia yang menjadikan kamu di antaramu ada yang kafir bahasa Arab, engkar bahasa kita, dan ada yang mukmin. Nah, supaya yang kafir ini tidak merajalela terhadap diri kita, bukan orang lain. So manusia itu adalah umat yang satu, tidak ada yang membezakan seluruh dunia ini pandangan Tuhan, tapi pandangan kita adalah yang membezakan produk dari ber proses berpikir itu tadi, dan kemudian kekayaan yang kita peroleh, dan lain sebagainya. Lalu, orang lain lebih rendah, padahal justru puasa ini adalah wadah. Supaya manusia itu tidak memerintah ruh, bahwa manusia itu tidak boleh berkuasa pada diri mereka dalam bentuk kesombongan, keangkuhan. Dia lupa dirinya tanpa ada ruh, tanpa ada rasa, mereka tidak bisa apa-apa. Rasa ini yang mati, timbang rasa itu sudah tidak ada lagi. Dialah yang paling hebat dialah yang paling paling segala-galanya Oleh karena itu Nabi Muhammad diutus untuk memberikan pekabaran kepada umat yang banyak ini yang sudah lupa kepada dirinya dengan bacaan tadi. mana manusia yang ini tubuh manusia dikatakan manusia itu wal asri inal insana la fil khusri ilallazina amanu bagaimana menciptakan ilallazina amanu ketika kita manusia tidak dapat mengetahui mana manusia yang tampak ini tubuh manusia manusia itu mana nah ketika masuk roh tadi kita dapat merasakan kita sedang sombong kita sedang angkuh, kita sedang riak, kita sedang terkabur Itulah yang kita pakai setiap hari. Pada sebenarnya, kita sudah tahu bahwa puasa ini adalah mencapai ketakwaan terhadap iman. Sedang substansi iman, kita tidak tahu. Pada justru substansi iman itu adalah nur. Dia adalah kepercayaan Allah. Jangan kita percaya kepada Allah kalau belum kita berjumpa dengan kepercayaan Allah, yang dia tidak laki-laki dan tidak perempuan. Atas dasar persamaan rasa tadi, maka laki-laki dan perempuan bisa jatuh cinta, tetapi proses pernikahannya tidak semudah itu kalau tidak diketahui bahwa wajib mencapaikan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun dengan adanya huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun di setiap manusia maka selama ruhnya tidak diutus tidak diatur oleh Tuhan, diurus oleh Tuhan ya. Kemana kita bertanya? Bagaimana Tuhan mengurus seru? Inilah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita semua. Salah satu yang paling penting adalah kita disuruh mempuasakan. Apa yang mesti kita puasakan? Untuk mencapai ketakwaan tadi, karena Tuhan menjadi ke manusia itu untuk saling kenal mengenal, bukan untuk saling membenci, bukan untuk saling merendahkan. Jangan kita bahwa seorang pelaut, seorang yang bekerja dalam perikanan, pertanian lebih mulia dari kita di sekolah. Mungkin dia lebih takwa, mungkin dia lebih wa inna illahi rojiun. Sedang kita, kita sangka dengan lulusan sekolah ini, apalagi dia merasa mengetahui anatomisnya manusia, dia lebih tahu. Coba diuji ketika sakit. Coba diuji ketika COVID datang. Semuanya berteriak dengan pemikiran-pemikiran seolah-olah ruh itu bisa ditahan dengan vaksin. Vaksin untuk fisik. Seandainya kita tidak minta tolong kepada Tuhan dan tidak tahu di mana tempat kita minta tolong kepada Tuhan, kita hanya berpihak sebagian seolah-olah ilmu pengetahuan ini saja yang bisa menolong kita. Ketika besok pagi, kita diambil; ketika lusa, kita akan diambil, walaupun sudah disuntik dengan vaksin berkali-kali dengan boosternya tetap kita akan kembali pasti akan diambil. Nah, kita tidak berbicara bahwa fadilat dari vaksin itu sudah pasti dengan berbagai riset bahwa vaksin itu berguna. Oke, okay. agama tidak berbicara itu. agama selain usaha dunia. Yang sangat penting dalam selama kehidupan, yang paling penting, di mana Tuhan mengurus. Yang kedua, bagaimana cara Tuhan mengurus? Apa hubungannya dengan puasa bulan Ramadan? Kenapa mesti halal bihalal? Apakah cukup dengan kata-kata, sedangkan hatinya masih tetap dendam, hatinya tetap sombong? hasil dari puasa tidak tercapai. Ini bagaimana? Nah karena itu kami, kami memberikan ini sebagai bahan pertimbangan. Sebab saya diundang masuk Ka'bah, Masya Allah, kalau tidaklah dibangun Ka'bah oleh Ibrahim, maka semua umat beragama, Kristen amin, Protestan amin, Katolik amin, Yahudi amin. Kemudian terakhir setelah lima abad ditinggalkan Nabi Isa. Nabi Muhammad memimpin prosesi dari Medina. Membawa kembali Bali, ke Ka'bah. Di mana di dalamnya ada Baitullah. Untuk memperkenalkan kepada umat manusia bahwa di tempat itulah dari jarak jauh hati manusia disempurnakan oleh Tuhan. Oleh karena itu beliau ingin sekali menyampaikan kepada kita. yubikumullah. Kenapa demikian? Sebab yang memperkenalkan Tuhan itu adalah Muhammad. Yang memperkenalkan di mana tempat menyembah kepada Tuhan itu adalah Muhammad. Yang tahu siapa diri kita, keengkaran, kesombongan yang kita rasakan itu ada pada diri kita, dan semua manusia di dunia tidak ada yang tidak merasakan itu. Maka beliau sampaikanlah kepada kita bahwa para nabi sebelumnya juga membawa kebaitullah. Ketika Ibrahim melihat suasana seperti itu, maka di dalam Quran ini 127, Allah memberitakan untuk membangun Ka'bah. Karena beliau itu orang Ka'ab, maka bernama Ka'bah. Umat Islam tidak menyembah Ka'bah tapi menyembah Tuhan yang ada. Tempat pertemuan ruh di tempat itu. Allah memang kekuasaannya berada di mana-mana. Seperti kekuasaan Presiden Republik Indonesia. Seluruh wilayah Republik. Tapi perjumpaan rakyat dengan Presiden tidak bisa di mana-mana. Mesti di istana. Nah, dengan prosedur itulah maka yang dihisap pertama kali karena adalah sholat. Belum kita berbicara tentang yang lain. Karena sholat itulah yang mampu mencegah perbuatan keji dan muka yang berasal justru tidak dari luar. Selama ruhnya itu tidak dididik oleh Tuhan, maka bersaranglah sifat-sifat manusia tadi. Membabi buta, menyalahkan orang lain, menilai orang lain, berbagai, berbagai aspek, menilai orang lain dari sudut apapun. Dan mereka merasa bahwa dirinya sudah menjadi kepanjang tanganan Tuhan. Sedang mereka sendiri ketika dia membaca dirinya, dia tetap Sombong di hadapan manusia-manusia yang banyak ini. Nah, itulah makanya saya menyumbang apa namanya, sedikit sebagai bahan pertimbangan untuk apa halal bihalal. Kita sudah puasa, untuk apa puasa ini? Dia masuk di dalam rukun Islam, sedang rukun Islam itu lima. Islam kita tidak tahu. Apa itu inadina, indolai Islam? Nah, agama yang di sisi Allah itu adalah Islam. Siapa yang di sisi Allah? Memang, agama itu mesti mendalam, tidak mau dihafal, lalu kita Islam. Oh, tidak seperti itu. Jadi, yang pertama, Tuhan menjadikan manusia, ya, ayuhan langsung. Ya ayuhan nasu ina wa hati-hati manusia bukan dijadikan oleh ilmu pengetahuan bukan dijadikan oleh olah pikir aku yang menjadikan aku yang mempertemukan sperma dengan ovum aku yang mempertemukan ini diperkenalkan oleh Nabi Muhammad di mana tempatnya bukan untuk saling merendahkan. Bukan untuk saling mencaci maki. Bukan untuk saling negativisme kepada orang lain. Untuk saling kenal mengenal, saling bertoleransi dengan berbagai ukuran manusia. Namun dengan disempurnakan kejadian manusia, barulah kita mengenal ada terasa ada sifat itu. Kita melihat sesuatu, kok kita goncang. Artinya, dari mata turun ke rasa ke hati tadi. Nah, inilah nikmat yang dikatakan oleh ibu profesor tadi yang perlu disyukuri. Diberikan nikmat-nikmat yang banyak adalah rasa-rasa yang banyak. Itu tidak lain berupa adalah berupa ayat tanda. Karena dari rasa itu muncul berbagai suara hati. In a voice. Voice of the heart. Semua orang tahu dia lagi iri dari dengki. Dia lagi jatuh cinta. Dia yang menyatakan, oh ini wanita ini cantik, laki-laki ini gagah. Rasa yang berkata. Nah, padang di rumah ada anak perempuan, ada istri, dan lain sebagainya. Itu dulu yang mesti dikaji. Kaji diri ini barulah kemudian tahu yang dipuasakan apa. Dan supaya tercapai ya ayyuhal amanu kutiba alaikumus syam kama kutiba alallazina min qablikum alaikum karena sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Inna akumakum indalahi yang mulia di sisi Allah itu orang takwa, bukan manusia. Manusia tadi dikatakan oleh Pak Dekan tadi, dia adalah wal asri inal insana. Tapi bagaimana menciptakan ilal amanu wa amilu salihat? Tidak bisa di sekolah itu. Salah satu ilal amanu wa amilu salihat tidak lain adalah sholat. Mana sholat? sholat kita lihat lagi di dalam Quran. Yang sholat itu bukan manusia. Yang sholat itu adalah mukmin. Qad Sungguh menang berbahagia orang mukmin. Mana itu mukmin? Abdi fi kalbu mu'minin hambaku dalam hati mereka namanya mukmin. Dia tidak laki-laki dan tidak perempuan. Nah, dialah yang menyuruh kepada ma'ruf. Dialah yang mencegah kepada yang mungkar. Itu dididik, dididik oleh Tuhan selama satu bulan. Supaya kita dapat mentouch diri kita sendiri. Dapat membawa diri kita dengan baik. Kalau kita dihasut, untuk mudah tersinggung tidak jadi. Karena sudah terlatih satu, satu, bulan untuk dipakai satu tahun. Bukan hanya satu bulan itu saja kita harus takwa. Tidak sebab kita kewajiban kita adalah wajib mengembalikannya kembali kepada Tuhan. Sebagaimana datang, sebagaimana kembali. Bahasa Indonesianya Datang daripada Allah, kembali kepada Allah, maka itu mintalah dengan sabar dan sholat. Nah, sholat dengan sholat lima waktu kita katakan sama. Padahal sholat itu sholat yang mengerjakan rukun qalbi, rukun kauli, rukun fekli di dalam sholat lima waktu. Banyak rincian yang mesti kita dalami. Dan sholat kelihatannya ditinggal sembahyang karena ada fisik. Tapi sholat tidak ditinggal sembahyang pada hakikat. Sebab tempat menyembah Tuhan itu yang tidak menserkati Allah inilah yang menjadi problema selama ini. Nah, kalau kita lihat dirawikan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari 1309, Muslim 14 dan 16. An Ayub radhiyallahu anhu. Anna rajulan kola Nabil shallallahu alaihi wasallam. Akbirni bi amalin yudinil jannah. Kola malahu malahu. Kola Nabil sallallahu alaihi wasallam. Arabun malahu utabudullah wala tusrik bihi sa'in wa kimu sholata wa tutu wa tu silu rahimah. Habdu minallah sudah kita lakukan. Katakanlah kita sudah memenuhi syarat bahwa kita sudah berupaya untuk mencapai ketakwaan. Walaupun kita belum tahu bagaimana indah akrumakum indallahi atkukum itu. Tapi di sini dikatakan sembah oleh kamu akan Tuhan. Jangan kamu sekutukan dengan yang lain-lain. Dirikan salat, keluarkan zakat, hubungkan kasih sayang antara kamu sesama kamu. Nah, itulah gunanya kita halal bihalal. Menghubungkan kasih sayang, suka kita mendendam, kita memutuskan silaturahim rasanya tidak ada rahmi tidak ada rahim yang ada rahim itu kasih sila itu sholotun, hubungan rahimun kasih sayang hubungan kasih sayang karena ruh yang ada pada kita dan pada siapa saja itu sama karena itu dia bisa menghubungkan kasih sayang antara satu sama lain nah sekarang di mana tempat menyembah Tuhan yang tidak menserkati Allah? Itu belum tahu. Kalau ini sudah tahu, tentu roh kita sedikit demi sedikit akan diurus oleh Tuhan. Sehingga hubungan kasih sayang itu dapat terpelihara dengan baik. Kita lihat di surat Al-Hajj 22 ayat 26. Wa izbawa'na li Ibrahim makanal baiti ala tusrik bisain watohi baiti lito ifi waruku an sujud. Ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim pada tempatnya di Baitullah. Itu di surat al has 22 ayat 26. Kami yang menempatkan kata Tuhan, Ibrahim itu di Baitullah. Kalau fisiknya sudah ada di tanah, Ibrahim itu nama ruhnya Aku yang menempatkan di Baitullah. Seraya firman kami jangan ada yang mencerikatiku dengan segala sesuatu. Artinya tempat menyembah Tuhan yang tidak mencerikati Allah itu ada di Baitullah. Tandanya adalah Ka'bah. 45 menit saya di dalamnya kebetulan diundang dalam rangka saya riset dan mencari rahasia yang terkandung yang membuat manusia ini bisa dengan automatically jantung, automatically daripada peristaltik yang mengaktifkan chief cell, parietal cell, dan lain-lain sel. Orang mengenal dengan adanya dopamin dan serotonin. Orang tidur mana dopaminnya? Orang tidur mana serotoninnya? Itulah sebabnya apa kata ibu tadi, kita bersyukur dengan apa yang dianugerahkan. Kita pelihara dengan baik. Nah, cara memelihara itu dilatih satu bulan. Kebetulan memang kita tidak boleh dan kita meninggalkan makan minum. Karena orang makan minum itu justru sensitif, mudah sekali tersinggung, mudah sekali marah. Itu tidak boleh. Justru itu yang mesti ditahan. Namun demikian, kita tidak bisa mengupayakan sendiri. Ini rahasia Tuhan: "Aku yang menyuruh kamu puasa, supaya iman tadi tiap-tiap melakukan terbit dari hatinya, bukan dari terbit dari hati sifat manusia." Nah. Mungkin itu yang belum diketahui oleh kita semuanya. Satu, bagaimana menghubungkan kasih sayang kita tidak tahu. Dan kita merasa gap dengan siapa saja. Kita merasa itu yang berbahaya. Merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat, merasa lebih cantik, merasa lebih kaya. merasa Rasa itu tadi yang menjadi persoalan Tuhan sakartum lain la in kafartum ina Kalau kita kufur dengan nikmat, umpamanya kita sudah berlatih satu bulan, dia melarang kita untuk sombong, dia melarang kita untuk iri, dia melarang kita untuk dendam, kita tidak hentikan, berarti kita berkhianat dengan nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita nikmat bukan diberikan oleh sekolah. Justru dari nikmat ini terpancar proses thinking, reason, kita mengakali sesuatu. Lalu kita lari kepada alam fikir, thought. Lalu kita berkhayal, illusion, bukan di brain, bukan. Lalu kemudian kita mengkhayal. Lalu understand. Jadi kita mengerti menjadi knowledge dalam bidang apa yang kita tekuni, ditransfer ke, ke brain, dan kita bisa membaca, kita mendengarkan dosen yang menjelaskan, yang menerangkan kepada kita. Kalau tidak ada rasa, kita mati rasa, tinggal rasa sama sekali tidak ada. Karena itu semua orang dianggap rata semuanya. Itu tidak boleh seperti itu. Ini yang mesti diperbaiki dulu. Kalau ini sudah kita tahu, tahu kita bahwa manusia yang menjadi manusia, Tuhan yang menjadikan dia, uh, uh, manusia itu, lalu kemudian Tuhan yang menyempurnakan kejadian manusia, lalu berlindung dengan ilmu pengetahuan dan covid itu dengan dengan vaksin boleh-boleh saja, tapi peran Tuhan di mana? Itulah makanya saya mengajak kita hari ini memberitahu kepada kita semua berdoa pun seandainya kita berdoa tidak tahu di mana tempat berdoa banyak sekali doa kita yang tidak dikabulkan karena tempat berdoa tidak tahu itulah sedikit demi sedikit kita mencoba menghayati kenapa kita mesti beragama dari mana datangnya agama itu? Apakah agama itu datangnya dari olah pikir? Tidak, olah pikir terjadi belakangan. Agama berhubungan dengan hati. Olah pikir justru produk dari hati tadi. Nah, ini semuanya akan cantik ketika kita jangan hanya melangkah sepihak. Kita hanya semua dikendalikan. Semua diselesaikan oleh kepintaran. Jepang tentamen suicide, bunuh diri angka tinggi pada orang 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 Jepang itu paling pintar sekali. Sangat pintar. Kenapa suka memutus asa? Itu bukti bahwa mereka tidak belum mengetahui di mana sebetulnya Tuhan. Bagaimana Tuhan itu mengurusnya. Kebetulan di sini ada Profesor Kosuki. Uzuno. Selamat datang, Prof. Dari Kyoto University. Beruntung beliau itu masuk agama Islam. Dan itu memang kadarnya. Nah, karena itu maka sesuatu yang dilakukan umat Islam itu hendaknya tahu tujuannya apa. Loh, kalau Tuhan kalau tujuannya itu sudah Tahu bagaimana mencapainya? Nah, untuk mencapainya itu adalah dalam rangka way of life-nya manusia Bukan lagi tergantung kepada ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan boleh, boleh saja, sangat baik Tapi pada akhirnya, siapa yang melaksanakan? Seandainya ilmu pengetahuan itu sudah jauh sekali Baliknya kemana? bisakah berdiri sendiri tidak yang mengamalkan yang melakukan nanti produk ilmu pengetahuan siapa juga hati hati ini yang penting kalau hatinya baik segala efisiensi dalam berbagai aspek pasti baik itulah sebabnya kenapa kita melakukan halal bihalal itu jelas sekali supaya tercapai tujuan yang dikendaki oleh Tuhan, sebagaimana datang, sebagaimana kembali. Nah, semoga perkenalan ini bermanfaat. Seandainya kita sudah tahu diri kita selalu yang menghasut datang dari dalam, selalu yang membuat kita lupa diri datang dari dalam, itu kita kontrol, itu yang dipuasakan selama satu bulan, sehingga sehingga kekuatan rasa tadi fully rasa yang memancarkan sifat sidik amanah Fatana tadi yang mengendalikan kehidupan manusia bukan dikendalikan oleh sifat manusia yang hawa nafsu dunia setan yang selalu emosional yang selalu tidak mau kalah tidak mau segala-galanya selalu lebih hebat daripada orang lain. Padahal justru dengan adanya nikmat inilah kita bersyukur kepada Tuhan. Tanpa adanya nikmat, kita tidak bisa apa-apa. Nah demikianlah sekilas perkenalan kita. Sebab tiba-tiba saya diundang lalu bicara hal yang sangat esensi. Tanpa melihat dulu puasa. Tanpa melihat tujuan puasa, Masuk hukum Islam lalu kemudian langsung halal bihalal. Nah demikian Profesor Sri Gambir melati yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf seandainya ini tidak berkecocokan. Baru pertama kali apa namanya kita berjumpa. Nah kesimpulan dari agama Islam itu manusia itu satu umat. Karena itu seawasangka di dalam agama Islam itu tidak boleh. Satu orang kita bunuh sama dengan membunuh semua orang. Satu orang kita benci sama dengan membenci semua orang. Itu ada semua di Quran Al-Ba'idah 5 ayat 32. 49 ayat 11 dan ayat 12. Itu kehidupan yang dikendaki oleh Tuhan. Berkasih sayang endaknya. Nah, ini bagaimana tempat menyembah Tuhan yang tidak mensyariki tidak tahu. Mendirikan sholat, siapa sholat tidak tahu. Sholat yang merukunkan, rukun sholat, kolbi, kauli, dan fikli tidak tahu. Bagaimana kita akan berbicara? Nah, oleh karena itu apa yang kami sampaikan ini sebagai bahan pertimbangan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Mohon maaf apa yang kami sampaikan tidak cocok dan ada yang berkukurangan, Silahkan untuk mengamalkan dan silahkan untuk melihat kepada diri kita melalui suara hati masing-masing. Demikian Pak, Pak Dekan, Pak Rektor semuanya. Yang Mulia Ibu Hakim Agung dan Duta Besar, semoga pertemuan ini ada gunanya. Wabillahi taufik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima ya, kasih. anda guru ya, Haji Asrim, Yusuf. Insyaallah kalau meminjam patah dari Pak Dekan tadi banyak hati seketek sedang artinya yang sedikit ini menjadi penerang walaupun kita sebentar baru sekali ini kita bertemu tetapi menjadi penerang jalan kita ke depan dan di kehidupan kita di ke masa yang akan datang. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah baik Bapak Ibu sekalian demikian usia dari ayahanda dan marilah kita tutup tausiah ini dengan doa dan seizin ayahanda saya akan memimpin doa penutup ini, insya Allah akan menjadi bekal kita kehidupan di masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu Guru Besar, tamu undangan, baiklah kita akan memulai doa ini. Kita awali dengan istighfar, kemudian al-fatihah, dan kita akan berdoa. Dan izinkan saya memimpin dengan doa kepada أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم فر لأمة محمد وارحم أمة محمد وأصلح أمة محمد واجبر أمة محمد واكشف أن أمات محمد اللهم سلمنا وسلمنا وادامنا أداء الدين وأحليك القفرة والفجرات أحل الفتنة بين المسلمين اللهم سلوكهر أتوارو يدك وأحسن أمرا أَنَّا وزو أمنا وألما أن مَا يسلهنا ووفقهم لأملين صالحين ينفعنا وإياهم بفضلك يا رب العالمين اللهم حلنا من المختدين وأسر أحوالنا مع صالحنا أمنا ينفعنا في الدين wa dunya wa al akhirat bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil demikianlah bapak ibu sekalian sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum minal aijin wal faizin terima kasih atas kehadiran bapak ibu undangan dari seluruh Indonesia negara-negara jiran negara-negara Eropa Amerika Kanada Jepang dan juga para guru besar para pimpinan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sekali lagi terima kasih yang banyak atas kehadirannya semoga acara ini membawa kebaikan kepada kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada Askia silakan Askia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Parolian yang telah memandu jalannya acara inti dari acara Halal Bihalal kita pada kesempatan kali ini. Kami ingin mengucapkan juga terima kasih yang setinggi-tingginya kepada uh, Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo, Dr. Edmund Makarim, uh, Profesor Dr. Komarudin Hidayat, dan juga Ayahanda Guru, uh, Dr. Kiai Haji Aswin R. Yusuf. Telah berkenan untuk hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Dan baik Bapak-Ibu hadirin tamu undangan, sebelum kita menutup acara, terlebih dahulu kita akan sama-sama mendengarkan ucapan Selamat Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Iluni Universitas Indonesia. Kami silakan kepada Bapak Andre Rahadian, SLLM MSC untuk menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri. Kami silakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati dan saya banggakan, Prof. Tuti, Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof. Satya, Ketua Dewan Guru Besar FHUI, para guru besar, Dr. Surastini, Ketua Senat Akademik Fakultas, Dr. Edmond, Mbak Karim, Dekan FHUI, para wakil dekan, seluruh jajaran pimpinan FHUI, teman-teman mahasiswa, para alumni, para undangan, dan peserta hal halal bihalal pada pagi di siang hari ini. Atas nama Indonesia, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Takobawallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Semoga seperti yang tadi disampaikan oleh ayah Anda, Dr. Aswin Yusuf, lebaran dan sebenarnya puasa dan lebaran ini mening akan meningkatkan dan semoga benar-benar meningkatkan kualitas iman kita dan juga sebagai rasa syukur meningkatkan ukhuwah antar seluruh stakeholder dari FHUI baik pengurus pimpinan di FHUI mahasiswa dan alumni-nya semoga kontribusi ke seluruh warga FHUI semakin besar dan juga kita bisa melewati pandemi ini dengan Sangat baik, dengan tetap sehat, dengan tetap guyup, dan uh, mudah-mudahan kita tetap diberikan semangat. Ini adalah uh, yang kedua kali kita halal bihalal secara virtual. Semoga insya Allah, tahun depan uh, kita sudah bisa bertemu langsung, dan uh, semoga juga uh, pada bulan depan, uh, pada saat dibukanya pendidikan langsung, berjalan lancar kami dari Iluni selalu mensupport dan bekerja sama dengan Iluni FHUI untuk banyak kegiatan dan juga untuk menjalin ukhuwah yang ada antar kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Andre, telah memberikan ucapan selamat Idul Fitri kepada kita semua. Dan Selanjutnya, kita akan sama-sama mendengarkan ucapan selamat Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Ketua Iluni FUI, yang mana akan diwakili oleh Sekretaris Umum dari Iluni FUI, Bapak Muhammad Fajri Mekaputra SHMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. Yang kami hormati Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang kami hormati Ketua Senat Akademik Fakultas Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta seluruh jajarannya yang kami hormati segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kami banggakan, yang kami hormati para tamu undangan, Bapak-Ibu sekalian yang hadir pada acara Halal Bihalal Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada pagi dan siang hari ini. Perkenankan kami dari Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau ILUNI FAUI menyampaikan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik Bapak Ibu hadirin itu dia tadi telah kita sama-sama saksikan ucapan Selamat Idul Fitri yang disampaikan oleh sekretaris umum Iloni fhui yang mana hal tersebut menjadi akhir dari perjumpaan kita dalam acara halal bihalal keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini tentunya di penghujung acara ini kami saya atas nama eh uh, tentunya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran dari Bapak Ibu hadirin yang sangat luar biasa. Uh, pesertanya pada hari ini sangat banyak sekali dan semoga uh, pertemuan kita ini mendapatkan rahmat dan juga curahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya sekali lagi kami ucapkan uh, selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, Taqabbal karim, minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh pimpinan dan lingkungan Universitas Indonesia, FHUI, seluruh sivitas akademika KUI, dan juga FHUI kepada seluruh pimpinan universitas yang ada di Indonesia, dan juga duta-duta uh, besar dari negara-negara sahabat, dan uh, tamu undangan hadirin nanti tidak dapat kami sebutkan satu persatu namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kami mohon maaf yang setinggi-tingginya atas ketidaksempurnaan kami dalam penyelenggaraan acara ini semoga setelah acara ini berlangsung silaturahmi kita semuanya tetap terjaga dan semoga sebagaimana yang kita semua harapkan di pertemuan ini tahun depan kita bisa halal bihalal bersilaturahmi secara langsung tatap muka begitu ya bapak ibu dan semoga bapak ibu semuanya terjaga dalam keadaan sehat selalu sekali lagi kami pamit undur diri selamat siang bapak ibu selamat menjalankan aktivitas kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda, Asmin Yusuf, Prof. Ciputi, Bu Trastini, Prof. Komarudin Hidayat, Prof. Gambir, para kolega-kolega kami yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Saya punya keterbatasan dalam melihat layar di monitor. Terima kasih banyak atas berkenannya. Semoga silaturahmi, kedekatan hati kita semua tetap terjalin dengan baik. Terima kasih atas hadirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Terima kasih, Bang. Ya, terima kasih banyak Baik. ya. Baik. Terima kasih, Ketua Iluni. Sudah mengakses dari Boston. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Ya, Mohon izin, lift terlebih dulu. Ya, Banyak-banyak ini. Ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Seiring dengan perkembangan zaman, persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan semakin kompleks dan bersifat global. Oleh karena itu, adanya hukum sebagai sistem yang terdiri dari norma-norma dan sanksi sangat dibutuhkan keberadaannya agar tercapai tatanan kehidupan yang tertib, aman, serta adil. Berangkat dari hal tersebut, Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau FHUI yang merupakan satu dari 14 fakultas yang ada di Universitas Indonesia bertekad untuk menjadi sumber mata air hukum dengan mencetak tenaga-tenaga ahli yang berkompeten guna memenuhi kebutuhan sekaligus menjawab tantangan mengenai persoalan-persoalan hukum yang ada di Indonesia. Dalam sejarahnya, keberadaan FHUI bercikal dari sekolah hukum pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1909 dengan nama Opleiding School for Inlandse Rechtskundingen yang kemudian berganti nama menjadi Red School pada tahun 1922. Pemerintah kolonial kemudian mendirikan Rehhohe School atau Sekolah Tinggi Hukum pada 28 Oktober 1924. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Disnatalis FHUI. Sebagai fakultas hukum pertama yang ada di Indonesia, FHUI memiliki visi dan misi untuk menjadi fakultas hukum terkemuka di kawasan Asia Tenggara yang unggul dan juga memiliki daya saing tinggi dengan bermodalkan teknologi budaya, karakter, serta moral bangsa Indonesia. Berdasarkan data dari The World University Ranking 2020-2021, Universitas Indonesia menempati peringkat pertama sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Sedangkan Fakultas Hukum Universitas Indonesia juga terpilih sebagai jurusan hukum terbaik yang ada di Indonesia. Di Fakultas Hukum Universitas Indonesia terdapat empat jenis program studi, yaitu program studi sarjana, program studi magister ilmu hukum, program studi magister kenotariatan, dan program studi doktor ilmu hukum. Selain itu, FHUI juga memiliki program double degree yang bekerja sama dengan universitas-universitas terkemuka di luar negeri yang mana lulusannya akan mendapatkan dua gelar dari dua universitas dalam satu masa pendidikan. Universitas-universitas luar negeri yang menjadi mitra FHI di antaranya. guna menunjang proses pendidikan bertaraf internasional dan untuk menciptakan semangat belajar yang tinggi. FHUI menyediakan tenaga pengajar yang berkompeten, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, kawasan Universitas Indonesia sendiri memiliki atmosfer Green Campus. Karena dari 320 hektar lahan yang dimiliki, hanya 25 persen yang digunakan untuk kegiatan akademik. Sisanya berbentuk hutan kota, danau, taman, dan jalur transportasi yang bernuansa asri. Sebagai tempat berkibarnya panji-panji keilmuan, FHUI senantiasa mendorong dan mendukung mahasiswa berprestasi dalam lingkup nasional maupun internasional untuk terus melangkah maju. Dalam perjalanannya, selain mencetak tokoh-tokoh hukum yang handal dan terkemuka, FHUI juga melahirkan alumni-alumni yang berkontribusi pada banyak bidang. dengan komitmen yang kuat terhadap visi dan misi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kami percaya kami mampu menjalankan peran dalam upaya memajukan peradaban bangsa dengan mencetak insan-insan yang cendikia. Lebih dari sekadar sekolah hukum, FHUI adalah sebuah tradisi dan juga komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih baik. warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini dapat membawa kita kembali ke fitrah. Insya Allah, Ramadan pada tahun kedua pandemi ini banyak membawa kebaikan bagi kita semua. Kita tentu berharap bahwa Idul Fitri tahun ini dapat meningkatkan imunitas dan meningkatkan kebahagiaan kita serta menjadi momentum yang baik bagi kita untuk terus mempererat tali, tali silaturahmi bagi sesama. <tuh tuh Allah, minna lazin wa lazin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.